Oke, hari ini edisi 17 apa namanya? 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Ucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 merdeka. Hari ini kita adakan acara di Empang di pemancingan. Kita mancing bersama Kang Ito, owner dari Hepromek dan juga Jempol ya. Jadi kita mancing bareng Kang Ito hari ini. Kita tandem bareng Kang Ito. Saya jarang-jarang soalnya tandem sama Kang Ito. Jadi yang bikin umpan ya pasti masternya dong Kang Ito. Ikutin terus pokoknya keseruan videonya, oke? Mantap. Segala kebaikan umpan ada di Hepromek. Merdeka dulu, merdeka, merdeka, merdeka. Ini pas tanggal 17 Agustus 2024 kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kebetulan kita ngerayainnya di kolab dan kita pakai merah-merah. Betul. Walaupun ada merek. Kita memenuhi syarat lah ya. Ya, hari ini sangat spesial, kita mancing di kolam Sangkuriang. Kebetulan lokasinya dekat dengan rumah kita. Yang jadi spesial adalah selain daripada lomba yang spesial, teman-teman pakaiannya juga asik-asik. Ada yang lucu-lucu deh, lucu-lucu ya, karena ada lomba pakaian juga. Spesial mancingnya adalah hari ini kita turunkan 800 ekor induk banci. Ekor induk banci itu induk sekiloan lah, sekilo sampai 1, sekian gitu. Itu 800 dan hari ini spesial tiketnya main 1 juta. Sekali ini kita main 1 juta supaya kita pengen tahu sensasinya kayak apa. Nah, untuk pembuktian juga umpan Hepromek kita itu dimakan apa enggak gitu kan. Nah, dimakan apa enggak. Nah, kebetulan tadi Mas Uki udah buatin ini, buat umpan dulu, ini udah jadi nih racikannya. Ini Hepromek putih. Hepromek putih sama amisannya dari pelangi salmon. Ini terus pengerasnya pakai premium amis. Ya. Tadi satu bungkus semua ya. Jadinya seperti ini. Oke, moga-moga bisa menjadi reference buat teman-teman mancing. Ikutin kegiatan kita hari ini mancing. Segala kebaikan umpan ada di Hepromek. Atau unik nanti akan saya kasih uang cash pasti lapak. Saya pilih 10 orang. 10 orang peserta yang berpakaian unik atau lucu. Rp100.000. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di kolam pemancingan Sangkuriang. Hari ini kita main di kolam B dengan kapasitas lapak 60 lapak. Lapak kecil dari lapak 1 sampai lapak 30 sebelah sana. Dan lapak besar dari lapak 31 sampai lapak 60 sebelah sini. Untuk lapak yang ada di pipa pralon depan. Sekali lagi untuk nomor lapak yang ada di pipa pralon depan. Seperti biasa peraturan memancing kita di sini. Peraturan memancing kita di sini. Dilarang ngebending, dilarang ngebar, dilarang temper, dilarang menggunakan umpan kasar atau umpan ngaur, dilarang melempar umpan menggunakan 25. Lapak berapa, Mas? Kita dapat lapak 28. Padahal kemarin kita lapak 24 ya. Saya minta perhatiannya. Indonesia.
Mas rutin bareng timpan tapi ini dandani ini kok pakai yuku makan bang, orang setengah perjalanan udah kita mancing, jadi apapun kondisinya kita harus ingat ini apa ya, sholat. Tapi tadi ikannya udah dapat banyak ya semuanya. Alhamdulillah, ada kalau udah 6 ekor. Mantap. 6 ekor itu. Terus induk nominasinya nih yang kita masih berusaha sekuat tenaga. Kemudian kita umpannya dimakan, itu yang paling penting ya. Jadi Epronex itu membuktikan bahwasanya umpan putih itu dimakan ikan induk. Keren ya tuh. Jadi yang mau coba ya, nanti saya spill racikan hari ini yang pertama. Videonya belum selesai nih, ikutin terus sampai selesai. Saya sholat dulu ya. Umpan ada di ini umpan yang tadi banyak itu bang, sisa segini. Nah, kita bikin lagi ya. Makan mulut kan berarti ya. Ya. Aduh. Kok bisa gitu ya? Berapa kali kita? Ya jadi jodoh-jodohan sama ikan kita. Gigi kejahin ikan gigi. Kalau nggak kuat melepasin aja nggak apa-apa. Ayo, kau nggak mau minta kau? Cari minyak deh kok. 200.000 kau mau? Mantap. Kenapa, Pak? Hah? Ah, ini teman bangsat.
Iya, 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 iya. Lompat ya. Perlu bang. Halo sahabat Hypromec, hari ini alhamdulillah kita sudah selesai acara 17-an di Empang Sangkuriang, di tepatnya di mana ini, di Pondok Jagung ya. Ya, cukup seru ya, umpan kita dimakan bagus, induknya juga makan bagus, ikan ramenya juga makan bagus. Kita nariknya tadi 10 ekor ikan induk dan ikan ramenya ada 15-an ekor ya, ikan rame ya. Jadi itulah keseruan mancing tadi ya. Bagi yang mau check out umpan yang kita pakai tadi, umpan yang kita gunakan tadi, bisa langsung ke marketplace kita yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa segera check out umpan yang kita pakai hari ini di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Kita akan touring, atau Kang Itu akan touring mancing kemana aja. Kebetulan Kang Itu tadi pulang duluan karena ada urusan lain. Jadi beliau pulang duluan sekitar jam setengah 4 tadi, tinggal 30 menit beliau pulang duluan. Jadi oke, terima kasih yang sudah nonton channelnya Kang Itu. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu. See you. Sampai ketemu besok kapan-kapan lagi kita mancing. Oke, terima kasih. Segala kebaikan umpan ada di Hypromec.